Assalamualaikum. Hari ini aku ingin membaca surat Al-Insyiqaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idhas-sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taghallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbika qadahan famulaki fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu zanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira bala inna rabbahu kana bihi basira wala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasaq latar kabunna tobakon antobak fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Nih lihat ada ayat sajdah. Ayat sajdah itu apa? Ini kalau yang di ujung ayat seperti ini ada tandanya ini namanya ayat sajdah. Ayat sajdah yang ada tandanya ini, emang kamu belum diajarin di sekolah? Ayat sajdah itu ayat yang disunahkan untuk membaca tasbih. Kalau memungkinkan posisinya sujud, jadi boleh sebelum bacaan suratnya selesai kamu boleh sujud dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu 3 kali disunahkan, jadi biar bacaannya mendapat sunat. Ini baca aja sunat ini. Kalau tidak semua yasjudun itu kan bersujud. Nah, bersujud itu tidak semua ayat yang ada kalimatnya yasjudun itu ayat sajdah. Ayat sajdah itu hanya yang ditandain saja. Yang ditandain garis seperti ini dan tanda seperti ini. Gitu ya, harus tahu. Ayo lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Balilladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu
Fabashirhum bi'adabin alim illal ladzina amanu minal wa'amilus solihati lahum ajrun kabir illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Diulang dari yang habis saja, balil ladzina. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Ini kenapa wallahu a'lamu bima yu'un? Kamu tadi ingatnya wallahu ya'lamu bima yu'un. Kenapa tidak ya? Harus alamu. Ini bacaannya alama. Alama itu apa? Mengetahui. Apa? Mengetahui. Kamu sudah belajar ini kan? Nahwu shorof. Hah? Belum. Tuh, kamu semua terus belajar apa di sekolahnya? Ya belajar kosakata doang, Mbak. Kosakatanya gimana? Kalau jamak satu, jamak dua? Alama, ya'lamu. Belum. Daraba ya daribu darban wa madraban fa huwa daribun. Wa dza ka madrubun. Ya paling cuma kosakata kayak polisi gitu. Ya'lamu itu mengetahui, a'lamu itu lebih mengetahui. Alama. Alama. Belum juga? Belum. Ya udah nanti mama beliin bukunya. Ya udah ayo. Shadaqallahul azim.